Jabatan Kesihatan Negeri 9 JKNS menerima sumbangan peralatan pelindungan diri PPE daripada Lions Club Region 5 Negeri 9. Menurut pengarah JKNS, Datin Dr. Halina Abdul Rashid, sumbangan PPE tersebut adalah untuk kegunaan petugas barisan hadapan dalam menangani pandemik COVID-19. Saya mengucapkan ribuan terima kasih kepada Lion Club Negeri 9 di atas sumbangan PPE pada hari ini, dan ianya membantu petugas-petugas kami, itu peranlainnya di Jabatan Kesihatan Negeri 9. JKNS juga mengalu-alukan sumbangan seperti PPE daripada pihak luar termasuk pertubuhan bukan kerajaan. Sebanyak 500 set PPE disumbangkan oleh Lions Clubs Region 5 Negeri 9 kepada JKNS di Pejabat Kesihatan Rasah Seremban. Pengerusi Lions Club Region 5 Negeri 9, Jesu Dasmutu berkata, pihaknya amat komited dalam membantu pihak yang memerlukan sumbangan seperti PPE, barangan keperluan serta bekalan makanan ketika berhadapan dengan wabak COVID-19. Kami sangat berterima kasih kepada Jabatan Kesihatan sebab mereka banyak membantu dan frontliner terlalu ramai, jadi sedikit sumbangan daripada Lions Club. Jadi banyak dalam masa COVID-19 ni, Lions Club Negeri 9 kami aktif untuk membantu semua sesiapa yang memerlukan bantuan, dari segi PPE, dari segi makanan, dari segi barang-barang.